Jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga notifikasinya ya. Terima kasih. Restoran di Jakarta, namanya itu adalah Hutan Kota Bayi Bataran. Kenapa ini special? Because dia itu baru banget buka dan dia konsepnya itu jadi ada indoor dan juga ada outdoor. Kesannya tuh kayak makan di hutan padahal kita berada di tengah kota. The ambience and the scenery is very beautiful. Nanti saya akan banyak banget buat footage mengenai pemandangan di sini. Dan hopefully the food is also good. Jadi hari ini mau nyobain menu-menu brunch karena datangnya sih pas jam-jam brunch. Mudah-mudahan semua enak ya. Saksikan terus video ini sampai habis ya. Tadi hidangan yang saya pesan sudah datang and this is very interesting karena dia namanya Bajigur Creme Brulee. Seperti kita tahu, Bajigur itu kan minuman tradisional dari daerah Betawi atau Jakarta. Biasanya dia terdiri dari gula aren dan juga santan, dicampurin juga dengan sedikit jahe untuk memberikan rasa hangat. Tapi di sini dia bentuknya dalam bentuk creme brulee. Jadi kayaknya asik banget dan saya penasaran banget gimana rasanya. Untuk minumnya tadi saya pesen GBK Go Green namanya, jadi kayak jus sehat gitu lah ya, dari warnanya aja. Sepertinya ini ada campuran seledri dan nanas. Tapi yang udah penasaran banget, ini makanin yang namanya Bajigur Creme Brulee. Oke, let's see apakah dia seperti creme brulee yang biasanya. Oke, it's cracking. Oke, let's see. Oh wow. Oke, okay. Lagi. Jadi biasanya kalau yang vanilla cream brulee itu kan rasa telurnya agak kerasa banget. Terus sudah gitu manis banget. Ini karena dia base-nya itu bajigur, jadi ada santan, gula aren dan jahe. Jadi ada sedikit aroma hangatnya dan di atasnya dilapisin sama brulee. Lapisan gula gitu, itu manisnya pas banget, creamy, dan yang penting nggak enek.
biasanya kalau suka makan yang creme brulee itu kan sedikit enek ya. Ini enggak, karena ada jahenya bikin dia enggak enek. Enak banget. Now, kita cobain yang namanya GBK Go Green. Agak asem. I have to be honest. Mungkin gara-gara baru makan creme brulee ini sih, jadi kayak sedikit asam karena memang ada nanasnya. Tapi ini enak banget, kalian wajib cobain. Kita aja makan yuk. Demikian tadi pengalaman saya nyobain hidangan di hutan kota by Pelataran di Jakarta. Pokoknya bagi kalian yang kebetulan lagi datang ke Jakarta, cobain di tempat yang satu ini karena highly recommended. Seperti yang saya bilang, ambience atmosfernya keren banget and makanannya juga enak-enak banget. Jadi di sini udah buka dari pagi, dari breakfast, lunch, sampai juga ada dinner. Jadi lengkap semua hidangannya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini, dan seperti biasa kalau ada saran, komentar, atau kritik, jangan lupa langsung tuliskan saja di kolom komentar di bawah ini. Sebelum saya tutup, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman Better semuanya ya. Sekali lagi terima kasih banyak, dan assalamualaikum.